Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di video Dibuang Sayang kali ini, saya menceritakan kembali perjalanan saya dari selatan menuju ibu kota Argentina, Buenos Aires. Selamat menikmati. Gracias. Kita lagi di Rio Gallegos dan kita akan nginap semalam di kota ini, cuma stafnya bilang biar aman motornya suruh parkir di dalam. Belum 38 ini. Okay.
diinjak sama dia ya. 4 ton ini ya, tiba-tiba diinjak sama kaki dinosaurus ini, gede banget. Dan sebetulnya di kota ini ada tulang belulang dari dinosaurus juga didapat gitu di padang savana ini. Ukurannya 1:1 ya. Wih, gila. Ukurannya. Ini kotanya, anginnya kencang. Karena angin kencang di luar, jadinya kita makan pizza aja di sini. Mau ke restoran. Lagi menuju Buenos Aires, kurang lebih lagi 1,200 km. Kita berhenti makan dulu di pom bensin ada restoran. Gracias. 15. Berapa? 15 peso. Selama 14 hari ini saya akan menjalani masa karantina secara mandiri. Jadi saya di Buenos Aires sudah menyewa apartemen kecil. Thank you.
dulu, buang sampah ke laundry sama belanja untuk hari ini. Kan di luar dingin banget, kurang lebih sekitar 14 derajat ya. Jadi kita pakai jaket dulu. Oke. Terus jangan lupa pakai masker. Dan ini barang belanjaan mau terlihat ini. Oke. Jadi tempat sampah ini tiap hari jam 9 malam selalu diangkut. Rapi banget. Kan ketemu laundry. Eh, ada tiga orang nggak boleh masuk kalau ini. Sama aku. Belanja dulu di toko. Kegiatan saya waktu masih di masa isolasi diri di Buenos Aires. Jadi di tempat yang saya sewa kayak apartemen gitu, mumpung ada parkir dan sepi, aku jadinya bersih-bersih motor dulu, termasuk bersihin filter dan nanti akan ganti ban belakang.